Hello guys, welcome back to my channel. Para siapa yang baru sampai ke channel aku, nama aku Iman. Para siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video kali ni aku nak buat review pasal smartphone daripada Realme. Realme 9 Pro Plus 5G. Yes, aku dah pernah buat tapi video kali ni dia lain sikit. Sebabnya yang ni dia limited edition ataupun special edition. So apa dia punya special tu, apa dia punya kelainan nak dibandingkan dengan yang sebelum ni yang dah aku buat tu, review yang aku dah pernah buat tu. Apa dia punya kelainan? Actually to be honest, tak ada perbezaan pun. Just sama je dari segi dia punya specification, dari segi dia punya battery, dari segi dia punya performance, gaming performance, dari segi dia punya pixel, HD video, semua benda sama je actually. So apa yang berbeza? Dia punya design ataupun dia punya back panel dekat bahagian belakang tu, and dia ada beberapa lagi lah function yang nice yang ada pada Realme 9 Pro Plus 5G yang special edition ni. So korang nak tahu apa tu perbezaan antara yang sebelum ni dengan yang sekarang, apa kelebihan yang ada pada Realme 9 Pro Plus 5G yang aku akan review untuk video kali ni, korang kena stay tuned guys. So guys, ni dia punya kotak, dia ada tulis Free Fire kat sini. And kalau kat atas ni, kalau kau boleh tengok, dia ada detail-detail lah. Dia ada nombor-nombor tu and Realme dekat sini. So dia nak fokuskan kepada Free Fire dekat sini. Memang tak ada Realme ke apa ke, memang tak ada. Memang Free Fire ni memang besar punya. Jom kita buka dulu tengok. Alright, so just buka macam tu. Okay, dia ada tulis Dare to Fight. Kalau sebelum ni Dare to Leap kan, ni Dare to Fight. Okay. And yeah, dia ada macam lebih kurang macam peta, peta game ni dekat sini kan. Memang premium lah. Ni dia ada tulis Free Fire yang warna hitam ni ada apa aku tak sure. Kat sini dia cakap let the game begin. So kita unbox, kita koyak je kat sini, kita peel off kat sini. Okay, tengok ada apa kat dalam. Dare to Fight. Kat sini dia ada tulis Free Fire lagi, Realme 9 Pro Plus. And kat sini korang boleh scratch lah dia punya number ni untuk nak tengok dia punya nombor tu. So this one dia punya stiker, kau boleh tengok dia ada bagi dua stiker and actually ada banyak gambar ataupun banyak stiker kat sini. Tengok this one, dia punya SIM ejector pun lain guys. Special edition punya dia punya SIM ejector, bentuk dia macam pisau macam tu. So ni dia punya kotak ada 5G, 9 Pro Plus and ada gambar macam player kat sini, Free Fire, Realme. Dekat bahagian kanan kotak ni baru dia ada tulis Realme 9 Pro Plus. Kalau yang kotak tadi tu dia tak ada, tu bahagian luar. Sama juga belah kiri kanan and dekat bahagian belakang ni dia ada tulis Realme 9 Pro Plus, Sony IMX766 OIS kamera, Dimensity 920 5G processor and dia ada 60W super dark charge, 90Hz super AMOLED display. 90Hz sahaja. Tapi tak apa, jom kita tengok dulu, kita buka dia punya kotak ni. Dare to Fight kat sini, Realme Free Fire. Dekat bahagian bawah macam biasa dia ada, dia bagi dia punya kabel, dia punya charging kabel type C. And then dia ada bagi casing. Okay, casing dia letak macam tu je, dia tak letak sekali dekat dalam dia punya user manual tu. Ni dia punya casing nampak macam matte macam ni, dia hitam nampak macam tinted lebih kurang macam tu. Aku suka yang jenis macam ni sebabnya nanti dia tak nampak macam kuning tau. Yang ni dia just nice. And then dia bagi charger. This one 60W super dark charge, bagi 2 pin macam ni dekat Malaysia. Okay, and dia ada type A to type C lah. So kita tengok dari segi dia punya kamera guys, dia ada 3 kamera kat sini. Sama je macam yang Realme sebelum ni, Realme 9 sebelum ni ataupun Realme 9 Pro ataupun Pro Plus. Dia ada 3 kamera kat sini and yang ni dia ada 50 megapixel OIS optical image stabilization. And the last one dia ada dia punya flash lah kat sini. Belah kanan dia ada on off button, okay. Dekat belah kiri dia ada volume button. And this one dia punya SIM card slot ataupun kau punya memory card slot. Jom kita buka tengok. So kat sini dia ada dua tempat kat sini, sama ada kau nak guna dua SIM ataupun satu SIM card and satu memory card. Kau boleh decide lah. Dekat bahagian bawah kita tengok ni, dia ada dia punya speaker. This one yang belah kiri sekali ni, dia punya speaker, dia punya charging port type C, dia punya microphone and dia punya audio port kat sini untuk korang nak cucuk korang punya earphone lah kat situ. Okay, so macam aku bagi tahu dekat awal video tadi, dia punya perbezaan just dekat bahagian luaran sahaja ataupun dekat bahagian dia punya back panel sahaja. Yang aku dapat ni, dia punya warna-warna yang macam ni. Aku tak sure dia ada berapa jenis lagi. Aku rasa satu ni je kot sebabnya limited edition ataupun special edition. Aku suka dari segi dia punya warna ni and sebelum kita tengok dari segi dia punya warna ni, kita tengok dari segi dia punya design dulu. Memang sangat-sangat macam cakap nice lah, dia punya warna biru tu tak adalah nampak macam biru striking sangat. Dia macam low profile sikit and aku suka sebabnya dia ada macam rainbow sikit kat sini. And dia punya design yang ada pada dekat bahagian back panel phone ni, dia nampak macam bilah pisau. Of course dia in a collaboration ataupun in partnership dengan Free Fire kan. So dia nak masukkan elemen-elemen game ataupun benda-benda yang ada pada game tu, dia nak masukkan dekat bahagian
design phone ni. So dimasukkan design yang ada dekat bahagian sini, dia letak macam pisau ataupun blade yang ada dekat sini, and dia ada beberapa lagi lah elemen yang dimasukkan dekat bahagian design ni. So memang aku sangat-sangat suka. And dekat tengah-tengah tu, yang dekat bahagian tulisan Realme tu, dia nampak macam pistol. Dia nampak matte sikit. Dia lebih kurang macam matte sikit. And dia punya back panel ni kan, dia bukan matte surface guys. Dia memang macam plastik. Nampak dia punya reflection, tapi aku rasa dia punya reflection ni tak adalah teruk sangat sampai boleh tinggalkan kesan cap jari ataupun aku punya fingerprint. So aku suka jugalah. And instead of dia punya permukaan yang tak tinggalkan dia punya fingerprint, dia juga grip jugalah. Untuk dia punya charging kan, dia punya charging yang ada dalam dia punya kotak ni, dia dah sediakan 60W Super Duck Charge. Dia punya pengecasan pantas. So dia boleh charge dalam masa 15 minit je. Dia boleh charge daripada 0% up to 50% just dalam masa 15 minit sahaja. So memang sangat-sangat cepat. And dari segi dia punya kapasiti bateri pula, dia ada 4500 mAh dia punya kapasiti bateri. So aku rasa untuk satu hari penggunaan memang tak ada masalah lagi, sebabnya memang sangat-sangat bertahan dia punya bateri ni. So dia in a collaboration ataupun partnership dengan Free Fire kan. Dia punya tema pun lain juga. Dia ada letak gambar ni, gambar karakter gaming kat sini. So dia punya tema akan jadi macam ni lah. Dia punya icon-icon pun nampak, dia punya icon pun agak berbeza. Tapi tak perlu risau, kalau korang nak guna yang default icon pun boleh juga, memang tak ada masalah. Cuma ni dia just bagi kat korang lah as a dia punya kelainan sikit untuk varian yang limited edition ni. Dari segi dia punya capacity RAM kan, dia ada 8GB RAM and dia boleh extend up to 5GB. Dia ada RAM extension until 5GB lah. So 8×5 kau kira sendiri berapa, sama je macam yang sebelum ni. Redmi 9 Pro Plus 5GB yang sebelum ni pun sama juga. And yang aku dapat ni, dia punya storage which is 128GB. So banyaklah gambar ataupun apa-apa yang aku nak install kat dalam ni, memang tak ada masalah juga. And kita tengok dari segi dia punya design kamera, still sama juga. Dia ada 3 kamera dekat sini, 1, 2, 3. And dia punya kamera resolution pun sama juga. Dekat sini dia tulis 50MP OIS kamera. And dekat situ kalau kau tengok tu, dekat belah kiri tu dia ada tulis boyah dekat situ. So boyah ni means victory punya simbol lah dalam game Free Fire tu kan. So in a collaboration dengan Free Fire, dia letakkan victory simbol tu which is boyah dekat situ, kecil je. And of course dekat tengah-tengah ni dia ada tulis Realme dekat sini. Nampak dia tulis Realme dekat situ. And dekat bahagian bawah tu dia ada tulis Free Fire. Bagi aku dari segi dia punya design kan, dia tak adalah nampak macam gamer sangat ataupun gaming sangat. Aku rasa orang biasa pun, kalau korang tak more to gamers pun boleh pakai juga. Sebabnya dia punya design ni tak ada nampak macam striking sangat ataupun nampak macam more gamer sangat. Kalau korang nak pakai untuk casual pun memang tak ada masalah. Dia punya design memang cantik and dia punya warna ni memang sangat-sangat cantik. Kita tengok dari segi dia punya performance pula. So dari segi orang cakap performance untuk gaming kan, macam mana? Sebabnya dia in collaboration dengan Free Fire, of course dibuat untuk gamers ataupun dibuat untuk main game. Okay ke tak kan dari segi dia punya performance? Kita tengok dari segi dia punya screen refresh rate dulu. Untuk dia punya screen refresh rate sama juga dengan yang sebelum ni, dia ada 90Hz screen refresh rate. Tapi kalau korang nak pergi up to 120Hz, kau boleh ambil yang Realme Pro punya, Realme 9 Pro punya. Untuk dia punya screen pula guys, screen ni dia menggunakan Super AMOLED display. So dari segi dia preview angle kan, ataupun dari segi dia punya display tu memang sangat-sangat clear and memang sangat-sangat nice lah. And dari segi dia punya brightness pula, kalau korang nak main phone ni dekat outdoor ataupun dekat bawah cahaya matahari yang terang kan, dekat dalam bilik yang terang pun aku rasa tak ada masalah. Sebabnya dia punya brightness ni dia boleh boost sampai 1000 nits dia punya kecerahan tu. So memang tak ada masalah dari segi kalau korang nak main game dekat outdoor ataupun dekat tempat yang terang. Untuk dia punya processor pula, dia menggunakan MediaTek Dimensity 920 5G processor. Which is kat sini dia dah upgrade dah daripada 2.4GHz ke 2.5GHz. So nampak macam tak ada perbezaan yang banyak kan? 2.4 dengan 2.5, actually dia ada perbezaan. Walaupun sikit, dia just ada perbezaan sebanyak 4% je dari segi dia punya performance tu. So kalau korang nak main game ke, dia punya processor ni memang sangat-sangat membantu. Tak adalah dia akan jadi lag nanti. Okay, masalah yang orang cakap ramai gamers yang hadapi ataupun pengguna phone yang main game dengan menggunakan smartphone, which is dari segi dia punya overheat ataupun dari segi dia punya haba yang phone akan keluarkan. So macam mana Realme nak atasi masalah overheat ni? Dia dah ada dah vapor chamber cooling system. So apa itu vapor chamber cooling system? Vapor chamber cooling system ni, dia boleh cover up to 100% dia punya core heat area, which is bahagian mana yang ada yang akan mengeluarkan haba, dia boleh atasi ataupun dia boleh sejukkan bahagian tu. Means kat sini kalau korang main game ataupun korang tengah tengok movie ke, ataupun korang buat apa-apa aktiviti dengan menggunakan smartphone ni, dia tak akan mudah overheat. Steve cakap dari segi dia punya performance untuk gaming, dia menggunakan Tactile Engine. Yang ni dia dah upgrade dah, dia dah menggunakan X-axis. Kalau yang sebelum ni, yang Z-axis punya. Kalau yang Z-axis ni, dia punya vibration tu dia tak adalah nampak macam nice sangat. Dia just vibrate up and down saja. Tapi yang X-axis ni, dia lagi fleksibel, dia lagi nice and dia lagi okay untuk kalau korang nak buat gaming.
And macam aku cakap tadi, tak semestinya kalau korang nak buat gaming sahaja, kalau korang nak buat tengok movie ataupun penggunaan yang casual pun boleh juga. Sebabnya dia punya audio system yang ada pada smartphone ni, dia menggunakan speaker daripada Dolby Atmos. And dia ada dua speaker ataupun stereo speaker dekat bahagian bawah ni and dekat bahagian atas ni. So korang akan dapat immersive sound lah, umpamanya macam sound 3D ataupun lagi better lah. Kalau korang nak main game tu, dia lagi better. And kalau korang nak tengok movie ke, nak buat apa-apa kan, dia lagi nice dari segi dia punya audio quality tu. And then the last one, kita cakap dari segi dia punya kamera guys. Of course, dari segi dia punya kamera, dia still memfokuskan juga dari segi dia punya kamera ni. Tak semestinya dekat performance untuk gaming saja, tapi dia punya kamera ni sama je lah. Dia tak ada perbezaan dengan yang sebelum ni. Dia punya special edition ni memang sama je. Dia ada 50 megapixel OIS optical image stabilization untuk dia punya kamera. So dia ada 3 kamera. Untuk dia punya main kamera just ada 50 megapixel lah. And untuk yang lagi 2 tu, aku tak nak detail sangat. Korang tengok je gambar yang aku dah snap dengan menggunakan smartphone daripada Realme 9 Pro Plus 5G ni. Kita cakap dari segi kamera kan, of course kita nak tengok dari segi dia punya sensor. Dari segi dia punya sensor, dia menggunakan sensor daripada Sony, Sony IMX766. So sensor yang digunakan oleh smartphone ni, dia actually besar. So bila sensor tu besar, cahaya akan banyak masuk dekat dalam dia punya smartphone ni. Kat sini aku boleh tengok dekat dalam dia punya night mode ataupun video malam yang aku shoot ataupun dia punya tempat yang gelap kan. Aku boleh tengok kat sini, dia punya gambar memang sangat-sangat terang and memang sangat-sangat detail. Kau boleh tengok dia punya detail tu and dia ada beberapa jugalah filter yang kau boleh masukkan sekali dekat dalam night mode tu. So dia boleh night mode and kau boleh masukkan filter juga. So aku rasa nice jugalah untuk orang yang suka filter ataupun yang suka post dekat Instagram ke. Ni memang function yang sangat berguna untuk korang semua. And dari segi video pula, kalau korang nak shoot video pun, dia boleh atasi juga masalah gegaran ataupun masalah stabilization lah masa korang tengah record dia punya video tu. So dia punya quality video agak decent bagi aku. Kau boleh tengok sendiri video yang aku dah shoot ni. Memang yang ni aku shoot memang handheld punya, tak ada gimbal, tak ada tripod apa. Aku pegang bare hand macam ni sahaja and aku shoot dengan menggunakan this smartphone Realme 9 Pro Plus 5G. Untuk dia punya selfie camera pula, aku rasa memang nice lah dari segi dia punya separation background and object. Macam dia separatekan aku punya muka and aku punya background tu, memang nice untuk yang bokeh mode punya ataupun yang portrait mode ni punya. And then the next photo kalau korang tengok ni, yang dynamic range punya memang sangat-sangat terang, memang sangat-sangat vibrant dia punya gambar awan tu. And memang kau boleh nampak kat situ dia punya separation between the shadow and contrast memang balance, memang nice kat situ. Detail sangat kau boleh tengok. Yang ni kau boleh tengok dia punya perbezaan yang telephoto punya and yang biasa punya, lens biasa punya. Walaupun aku menggunakan lens telephoto ataupun dia dah zoom 2 kali kan, 2x, still dia punya image tu still sharp ataupun still clear lagi. Dia tak ada nampak macam pixelated. And aku rasa tu je kot untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye.